Assalamualaikum, welcome back to Bola Alis. Sebelum aku teruskan video ni seperti biasa, terlebih dahulu korang jangan lupa tekan butang subscribe serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright guys, menjelang aksi pertemuan bertemu dengan Vietnam ni, aku boleh katakan ini adalah ujian semena untuk skuad Harimau Malaya kita apabila berdepan dengan pasukan di ranking ke-96 dunia. Semua orang tahu di mana kali ni Kim Panggon collab banyak muka-muka baru. Ini adalah satu pendedahan yang cukup baik buat diorang dan daripada game ni lah kita boleh tahu mana satu pemain yang lebih berkualiti lagi untuk kita serap ke Piala Asia nanti. Memang pening kepala lah Kim Panggon nanti, geng. Okey, dua game sebelum ni kita menang dengan pasukan Myanmar 1-0. Masa tu game memang hauk gila lah kan, tapi kita tolak. Tapi yang penting kita dah bawa pulang 3 mata penuh. Game kedua kita menang ke atas Laos 5-0. Masa tamat separuh masa pertama tu, aku buka Facebook, aku buka IG, aku baca komen, memang ramai yang dah tak berpuas hati dengan gameplay pasukan Harimau Malaya kita masa tu. Memang tak relax langsung lah korang. Rupanya Harimau Malaya kita second half baru nak panas badan, geng. Kim Panggon banyak buat pertukaran di separuh masa kedua dan hasilnya kita menang 5-0 ke atas Laos. Okey, jom kita skodeng sikit skuad Vietnam ni. Kalau kita tengok daripada rata-rata pemain Vietnam ni, Park Hwang Song memang tak relax, geng. Diorang bawa pemain-pemain yang terkuat diorang ada. Quang Hai yang main dekat Liga Perancis sana pun balik Vietnam, geng. Join Piala AFF pada kali ni. Rata-rata pemain daripada Vietnam ni adalah pemain daripada pasukan Hanoi FC. Hanoi FC musim ni champion, geng. Yang paling menarik sekali, geng, 7 game berturut-turut diorang tanpa sebarang kekalahan. Menang dengan Dortmund 2-1, diorang seri dengan Jepun 1-1 dalam aksi kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga. Wow, dapat beat Jepun, geng. Jerman pun tercedok, geng, dengan Jepun. Alright, last pertemuan kita dengan Vietnam masa tu pada tahun 2021, kita tercedok, geng, 3-0. Dan last game kita pernah menang dengan Vietnam ni pada tahun 2014, masa tu Piala AFF semi final, geng. Kita menang 4-2 ke atas Vietnam. Fuh, lama betul kita tak menang dengan Vietnam ni. Kali terakhir 2014, geng. Apa-apa pun, kita akui yang pasukan Vietnam ni lebih power daripada pasukan kita. Kita jumpa je dekat game nanti. Bola tu bulat, geng. Apa-apa pun boleh berlaku. Lagipun, pasukan Vietnam adalah pasukan pilihan. Akunya prediction, Malaysia menang 1-0 ke atas Vietnam. Tak menang pun tak apa, seri pun jadilah. Tapi, aku boleh katakan pertembungan di antara Malaysia bertemu dengan Vietnam ni adalah pertembungan taktikal di antara Kim Panggon dengan Park Hwang Song. Untuk video pada kali ini, cukup sampai di sini saja, geng. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.